permasalahannya ini oh, sama itu tidak ada hubungannya dengan permasalahan saya. Kalau misalkan untuk foto itu ditanyakan langsung saja sama Bu. Tapi tanggapannya Mbak? Kalau tanggapan ya pasti siapa sih seorang istri yang nggak syok melihat foto itu. Tapi buat saya itu bukan urusan saya. Yang saya hanya mencoba memperbaiki rumah tangga saya, permasalahan di dalam rumah tangga saya. Mungkin sempat bilang nggak sih alat pertimbangan? Pertimbangan untuk mempertahankan itu. Karena saya menikah karena saya mempertahankan sampai semampu saya. Kalau misalkan nanti keputusan sidang sudah berkehendak lain, berarti itu adalah kehendak Allah. Saya akan pasti jalan. Memang sering cekcok atau tidak cocok atau seperti apa? Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi ini terjadi hanya di beberapa bulan belakangan saja. Tapi selebihnya kami baik-baik aja. Komunikasi sendiri sampai sekarang? Komunikasi baik, belum.